Halo Libra, welcome to my channel di Mia Inggita. Untuk kali ini aku bakal menjelaskan terkait tentang percintaan kalian di Agustus 2021 bagi single dan juga couple. Oke, kita akan lanjut ya. Untuk Libra single, percintaan kalian di Agustus 2021 bagi Libra single. Ya. Bagi Libra single, percintaan kalian. Oke. Ya. Di sini ada love, unconditional love, self love, oneness, patience, affection, attraction, ya. Oke, kemudian di sini ada hand of cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Oke, baik. Sepertinya kalian di sini lagi dealing sama orang yang bikin kalian tuh rasanya kayak punya keterikatan yang besar gitu. Passion banget kamu sama dia, kamu tertarik banget sama dia karena kamu ngerasa punya chemistry yang besar sama orang ini. Aku ngerasa di sini kalian sangat menikmati hubungan kalian ya. Dan di sini kamu ngerasa ketika kamu berhubungan dengan dia tuh rasanya tuh kayak ngebuat kamu lebih hidup lagi gitu ya, membuat kehidupan kamu jauh lebih menarik lagi. Aku ngerasa di sini kamu tuh lagi kayak semacam berapi-api lah ya, meluap-luap dengan orang ini. Walaupun aku ngelihat sebenarnya dia orang yang sangat ngebuat kamu seakan kayak harus mengambil resiko gitu kali ya. Jadi kayak gambling gitu kalau kamu mempunyai hubungan dengan orang tersebut, tapi sepertinya ini jadi semakin menarik buat kamu gitu. Apalagi Libra, aku ngerasain kamu kayak membutuhkan lah ya semacam passion ini gitu rasanya di Agustus 2021, dimana di bulan Leo ini memang lagi on fire gitu ya. Kita akan lanjut ya, aku bakal ngejelasin percintaan kamu untuk Libra single di Agustus 2021. Oke, langsung loncatnya jauh nih. Oke, baik. Aku ngerasa di sini kamu mencoba untuk melakukan hal yang tidak biasa. Oke, dengan penuh keberanian, gak biasanya ya Libra kayak gitu, biasanya banyak pertimbangan untuk ngelakuin ini itu, tapi kali ini kamu lebih impulsif menurut aku. Oke, di sini ada Two of Wands ya. Kemudian di sini ada Seven of Swords. Oke. Kemudian di sini ada Ace of Wands yang tadi aku udah bilang, lihat tuh energi Wands-nya nih, energi apinya itu banyak ya. Kamu nanti di Agustus 2021, aku ngerasa di sini kamu kayak semacam punya pembawaan yang ya greget gitu ya sama orang ini. Kamu udah kebayang ketika nanti kamu punya hubungan dengan orang ini nanti bakal gimana, itu udah kebayang sama kamu. Kamu kayak terus memikirkan itu seakan kayak gak bisa ngontrol gitu pikiran kamu sendiri untuk aku nanti pengen ngelakuin A, I, U, E, O nih sama orang ini gitu. Walaupun memang pemikiran ini gak kamu utarain lah ya, gak kamu komunikasiin ke orang tersebut, cuma aku ngerasa keinginan kamu untuk memulai satu hubungan sama dia tuh besar sekali ya, aku rasain di Agustus 2021. Oke, aku bakal kasihin syarat percintaan untuk Libra ya di Agustus 2021. Syarat percintaan untuk Libra di Agustus 2021 bagi Libra single. Oke, di sini ada soul power. Always remember, you are a soul that comes with a body, not a body that comes with a soul. Your soul is your true essence and you have an unlimited supply of soul power at your command whenever you need it. Jadi aku saranin ya, inget nih, your soul that comes with a body, not a body that comes with a soul. Jadi apapun ya di keadaan kamu ini, pembawaan lasting energinya bisa besar sekali dia. Jadi dalam artian begini, aku saranin kamu untuk tetap
mengikuti pembawaan jiwa kamu. Jangan hanya sekedar lasting energy, jangan hanya karena terbawa hawa nafsu aja untuk ingin mendapatkan seseorang. Aku ngerasa di sini bukan pembawaan lah, badan kita lagi pengen apa, apa yang enak buat diri kita, apa yang enak di mulut, apa yang enak di body kita lah gitu ya, untuk menjalani suatu hubungan. Tapi fokuslah ke arah jiwa kalian. Orang ini baik gak untuk jiwa kalian? Baik gak untuk kesehatan jiwa kalian seenggaknya ya, untuk kedepannya? Karena di sini kamu pembawaan untuk meluapkan energi kamu yang lasting energinya itu besar sekali. Jadi ada pembawaan yang lumayan tidak berhati-hati ya, hanya sekedar memuaskan, itu bisa terjadi di sini. Jadi aku saranin untuk kamu kembali mengingat kembali ya, terkait tentang hubungan kamu ini, kamu itu pengen hubungannya seperti apa, yang baik untuk kesehatan jiwa raga kamu seenggaknya ya, untuk kedepannya gak cuma raga doang. Kali ini fokus ke arah yang bisa dibawa ke arah long term lah seenggaknya, jangan yang cuma secara short term. Kamu happy aja, pengen happy aja, pengen dia aja, abisnya asik sih sama dia, abisnya enak sih sama dia, atau apapun yang cuma sekedar ya pertimbangan yang sesaat gitu ya. Menurut aku bahkan mungkin gak pertimbangan, ini secara impulsif aja gitu, nyaman ya udah gitu kan pembawaannya. Aku saranin kamu untuk lebih menelaah, agak lebih long term gitu, karena aku ngerasa di sini pembawaan having fun kamu, pengen fun banget kamu itu besar sekali ya nanti di Agustus 2021. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Libra single percintaan kalian di Agustus 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan kalian atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kalau kalian tertarik juga mengikuti quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi munggu langsung dicobain aja. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Libra single di Agustus 2021. Thanks for watching, bye bye. Oke, benar ya, emang energi Leo nih ya di Agustus 2021 bikin orang jadi semuanya full of passion, apalagi Libra, padahal Libra itu pembawaan untuk memikirkan kembali pertimbangan hal-hal yang berbodongan bijaksana untuk memutuskan itu besar loh, sampai dibuat seperti ini energinya ya. Kita lanjut ya untuk Libra couple. Ya, percintaan Libra couple di Agustus 2021. Oke. Baik, aku ngerasa untuk Libra couple kamu juga banyak yang dealing sama karmik ya. Oke, di sini ada The Phoenix, New Phase, Rekindle, Renew, Transformation, Growth, Change, Mind. Oke. Kemudian di sini ada I like you. Oke, okay. Someone like you, romance is blooming, fun flirting, won't to that. Yah, jadi aku ngerasa walaupun keadaan kamu sama pasangan itu ya belum balance lah ya, kayak semacam pembawaan yang bersebelah gitu. Banyak hal yang perlu kalian saling pelajari satu sama lain gitu. Aku ngerasa di sini Libra kamu punya niat yang baik nanti di Agustus 2021 untuk memberikan energi apa ya, passion on fire dalam hubungan kalian. Ingin memberitahu dan menghargai pasangan kamu bahwa dia itu menarik, dia itu kalian menghargai hubungan kalian mempunyai perasaan
terhadap dia, kamu mencoba untuk mengutarakan perasaan kamu bahwa kamu sebenarnya masih punya passion dalam hubungan ini, mempunyai ketertarikan sama dianya tuh masih gitu, seperti yang dulu kamu mencoba untuk meyakinkan dia nanti, biar hubungan kalian lebih on fire lagi ya, lebih punya hal-hal yang berbau dengan passion yang tadi aku bilang. Oke, aku bakal ngejelasin lagi untuk Libra percintaan di Agustus 2021 bagi Libra couple ya. Oke, aku ngerasa ini kayak semacam perubahan yang gak disangka-sangka sama pasangan kamu, karena kamu gak biasa ya kayak gini gitu. Di sini ada Ace of Cups ya, kemudian ada Seven of Pentacles, dan ada Five of Pentacles. Jadi di sini aku ngerasa ya, untuk Libra couple, kamu di sini melakukan semacam breakthrough ya, atau hal yang tidak biasa gitu ya, ada perubahan yang secara mendadak yang signifikan gitu dalam hubungan kalian, karena kalian pengen kayak membuat kembali lah hubungan kalian gitu, seperti yang dulu, kayak pengen menginvestasikan hubungan kalian untuk tetap bisa berjalan secara long term gitu aku ngerasainya. Karena sebenarnya kamu dengan pasangan kamu itu ada kayak semacam keadaan seakan kamu memang sudah sama dia tuh sudah tidak happy satu sama lain dalam hubungan ini, kamu juga takut kehilangan dia, makanya kamu kayak all out sekarang, gitu yang aku rasain. Oke, aku bakal ngejelasin terkait tentang saran percintaan untuk Libra couple ya di Agustus 2021 ya. Saran percintaan untuk Libra couple ya di Agustus 2021. Oke. Di sini ada reach out. We know you are reaching out right now for help due to a current situation. Support is as much about the physical act of accepting help, where offer as it is about the emotional benefits and learning that it's truly okay to accept support however is presented to you. Jadi di sini aku saranin ke kamu di sini untuk ketika kamu ngerasa ya tadi ya, kamu kayaknya sama dia bisa jadi hubungannya kayaknya bakal berakhir, kamu ngerasa kayak bakal kehilangan dia kayak gitu, itu sebenarnya bisa kamu ya sampaikan lah ya, sampaikan, utarakan ke sahabat kamu, kamu lagi butuh sosok yang bisa mengerti keadaan kamu, konsultasi lah, untuk kamu bisa konsultasikan dan utarakan perasaan kamu. Jadi di sini aku ngerasa kayak kamu itu lagi butuh seseorang sebenarnya. Jadi aku saranin ke kamu, ketika kamu butuh bantuan seseorang, kamu coba untuk utarakan hal tersebut. Siapapun, sahabat kamu, pasangan kamu, apa siapapun yang kamu butuhkan, kamu coba hubungilah orang tersebut ya. Aku ngerasa di sini kayak kamu itu kayak lagi butuh support yang besar, lebih di Agustus 2021. Makanya kamu secara tiba-tiba all out seperti ini. Sebenarnya itu kayak semacam ya, kalau bisa dibilang tuh kayak semacam help help gitu ya. Kamu teriak-teriak kayak gitulah seenggaknya. Aku ngerasa ya, utarakanlah gitu ya perasaan kalian. Aku ngerasa kamu tuh lagi ya butuh seseorang gitu. Kalau lagi butuh, omongin, utarain yang sebenarnya. Karena di sini Libra nggak biasanya seperti ini. Walaupun ini bagus ya, pembawaan kalian kayak lagi pengen ngebuat keadaannya itu lebih baik untuk kedepannya, aku tahu gitu. Cuma ketika kamu ngerasa urgent untuk ngelakuin ini secara tiba-tiba, sebenarnya
kayak semacam butuh pertolongan lebih gitu. Kamu memberikan lebih karena kamu ingin menginginkan lebih juga dari pasangan kamu, seenggaknya nge-support kamu lebih lah, gitu yang aku rasain. Oke, aku rasa ini aja bisa aku jelasin untuk Libra couple, percintaan kalian di Agustus 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan kalian atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTube-ku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, silahkan langsung aja follow Instagramku di Ramia Inggita. Di situ aku biasanya terbatas ya untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung dicobain aja gitu ya. Biasanya aku umumin di story Instagramku gitu, sesinya kapan dibukanya, jadi monggo aja dipantengin. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Libra couple, percintaan kalian di Agustus 2021. Thanks for watching, bye bye.